Halo bosku, jumpa lagi di Ujo Senaga Channel. Oke teman-teman, pada hari ini kita mau melakukan penarikan kepala keramik pada lantai rumah ini teman-teman ya. Ini sudah kita level ya teman-teman, dan benangnya sudah kita buat juga teman-teman ya. Dan untuk keramik yang kita pasang ini berukuran 60x60 teman-teman. Ini berwarna abu-abu teman-temannya, bermotif garis-garis acak. Sebelum kita lakukan pemasangan, kita siram dulu teman-teman seperti ini bosku, supaya adukannya melekat ke cor lantai teman-teman. Dan sebelumnya juga sudah kita bersihkan dari debu-debu teman-teman ya. Oke bosku, untuk adukannya kita buat di sini tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering teman-teman ya. Dan untuk takarannya kami menggunakan campuran 1:3 ya bosku. Dan untuk langkah pertama pemasangan keramiknya kan kita buat utuh dari satu lembar dari depan teman-teman ya, tapi ini kita kurangi satu lembar teman-teman karena ini ada pintu mau kita potong bosku. Jadi kita berikan dulu satu lembar teman-teman. Oke, dan untuk sebagai perekatnya kami menggunakan semen MU teman-teman ya, supaya merekat ya bosku, karena kalau semen biasa aja kurang mantap teman-teman. Oke bosku, bagaimana proses pemasangannya? Simak terus video teman-teman. Seperti biasa, mohon dukungannya di channel ini, silahkan di like, komen, dan buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan ke channel ini, jangan lupa di subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk teman-teman yang selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke bosku, simak terus video saya selesai.
Oke bosku, demikianlah penarikan kepala lantai keramik teman-teman. Nanti ini akan kita lanjutkan ke sebelah kiri teman-teman ya, dan dilanjutkan kembali setelah selesai bagian ruang tamunya, kita lanjut ke ruang tengah ini teman-teman. Oke bosku, semoga video ini bermanfaat, dan jika ada masukan video ini silahkan di like, komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.